بإدارة ذكرها في مجلس الطريقة وطريقة القادرية ونقص الأندية بسنة والجماعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا لا رب سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد مدير الأسرار الربانية وعلى آله وأصحابه وعلى سنته الثانية والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrus salihin kafaratun 'anid dzunub wa 'inda dzikrus salihin tanzulur rahmah wa tanzulul barakah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Para alim ulama, para asatid dan asatidnya, para hujjah wal hujjah, para bini sepuh, pemangku manaqib dan imam khotamah, Pangasa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafata Jum'aribin radiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada Allah yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada detik ini kita diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencari mardhatillah agar mencapai tingkat mahabbah serta taqarrub ilallah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah hingga kepada kita sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil mahsyar kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, sungguh merupakan kehormatan dan kemuliaan sehingga kita dapat melaksanakan acara dan upacara khidmat amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrah untuk meningkatkan prestasi amaliyah dan ilmiah
dalam satu wadah akidah, yakni La ilaha illallah. Di bawah bimbingan dan asuhan Yang Mulia Guru Mursyid Syekh Ahmad Shohibul Wafat Ajal Arifin radhiyallahu anh, semoga melalui ajaran-ajaran beliau dapat menuntun dan membimbing kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebelum melaksanakan upacara khidmat amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah, mohon keikhlasan hati untuk melaksanakan majelis doa terlebih dahulu. Yang pertama untuk bangsa Abah, Umi beserta keluarga, para wakil talqin dan pengemban amanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya untuk arwah-arwah yang telah mendahului kita, almarhum almarhumah yang telah mendahului kita, baik orang tua kita, sanak famili, handai tolan, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus terutama untuk almarhum almarhumah keluarga besar Masjid Jami' Al-Ihsan, wabil khusus untuk keluarga besar Masjid Jami' Al-Ihsan, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afini wa fu anhum bil barakati umul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya untuk yang sedang sakit di antara kita yang hadir, sanak famili keluarga yang sedang sakit, baik sakit jismani maupun rohaninya, agar diberikan kekuatan untuk sabar dan ikhlas, diangkat segala penyakitnya, digantikan dengan kesehatan yang sempurna, terutama untuk yang sedang sakit, wabil khusus yang pertama Muhammad Arfi Al-Falah, Tabina Adrikni Soha, Lilis Purnama Sari, Kadafi Adnan Maulana bin Irwan Maulana, Ibu Nela binti Gani, Allahumma ya syafi al-amrad, Allahumma sohan sohan sohan. Bilbarakati umul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya untuk yang mempunyai hajat baik, semoga Allah berkenan mengabulkan segala hajat baiknya, terutama semoga anak-anak kita sekalian menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negara kita, negara Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabil khusus untuk yang mempunyai hajat baik, yang pertama Haji Ateng Sanjaya, Ustadz Jaya, Tufail Afan, Ang Sani, Haji Ajo, Hamdani. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya mujibad da'wat, bil barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Fatihah yang terakhir untuk pemimpin negara kita, negara Indonesia, dari yang tertinggi hingga yang terbawah. Mudah-mudahan dikuatkan iman dan takwanya sehingga sanggup menjalankan amanahnya, agar dapat menolong dan melindungi rakyatnya dalam keadaan adil, makmur, zahir maupun batin, menjadikan negara kita ini, negara Indonesia, negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Bil barakati umul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memasuki acara dan upacara khidmat amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirah dengan khidmat dan tawadhu, gemakan zikir kopi tanpa henti dalam kalbu kita agar niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bagi yang membawa alat komunikasi HP dan seterusnya, mohon untuk sementara waktu disilakan terlebih dahulu dinonaktifkan sementara selama upacara khidmat amaliyah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirah. Adapun susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Irwan, pembacaan tanbih insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Buyung, pembacaan tawassul insya Allah akan diimami oleh Ustaz Jaya, pembacaan manqobah insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Asyik Mustafa, kemudian ditutup dengan sholawat Bani Hasyim 3 kali dalam kalbu kita, dalam hati kita sekalian. Selanjutnya nanti akan ada talqin dzikir bagi yang mau belajar melaksanakan dzikir. Kemudian juga nanti khidmat ilmiah akan disampaikan oleh Ajengan Aceh Wali Jalullah yang sedang dalam perjalanan, semoga kita doakan agar disampaikan perjalanannya menuju Masjid Jami Al-Izzah. Kepada yang mendapatkan pemulihan tugas, tidak saya sebutkan lagi satu persatu, mohon bergantian untuk melaksanakan tugasnya dengan khidmat, dan yang tidak mendapatkan tugas agar tidak melakukan kegiatan apapun selain kegiatan manaqib, dilaksanakan dengan seksama, penuh khusyuk dan tawadhu. Sedikit informasi nanti untuk khidmat ilmiah insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita sekalian, wakil talqin dari Pondok Pesantren Suryalaya Pemindahan, yakni Ajengan Dedet Muhammad Dabes. Baik ikhwan akhwat sekalian, marilah kita perbaharui niat kita sekalian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matluhi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kepada pembaca ayat suci Al-Quran dipersilakan untuk mengawali acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم يوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanbi ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di patapan Surya Raya Kajimbaran Rahmania. Sabda beliau kepada wujudnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang thariqah qadriyah naqsabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya, tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dalam dan saling menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau-kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti bukan setapa untuk selama-lamanya, dan dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan bersayap hatinya. Sebaliknya harus tuntun dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah kehendak Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran. Meskipun terhadap orang-orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam, mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya.
Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai dan nanti pun kekecewaan mengingat surat Al-Ma'idah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan, Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah leh jenawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari hikmat-hikmat Allah, maka lalu bercamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir, batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, dan jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tiada lain tujuannya, budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, tarekah qadiyanat sabadiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Partapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan Kyai Haji Ahmad Syekh Fakhrul Jumaah itu. Untayan mutiara. Satu, jangan membenci kepada ulama yang sejaman. Dua, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Tiga, jangan memeriksa murid orang lain. Empat, jangan mengubah sikap walau disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Bila ada di sini, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيخ الليلة هم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والمرسلين والملائكة المقربين والغائبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روحي ابن آدم عليه السلام وأمنا حواء ما تنسل بينهما إلى يوم الدين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رأي سادتنا ومولنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقربة والتابعين والتابعي تعملنا لهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sumaila raya imati mustahidin wa mubalidin kudin wa ulamai rasyidin wa qura'il mukhadisin wa ahli tafsir wa mudisin wa sa'iri sa'adati subyatil ma'kikin wa ila arwahi kulin waliyin wa waliyin wa muslimin wa muslimati min masyarik al-ardi ila ma'waribiha wa min yaminiha ila shimaliha shay'u lillahi lahumul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى راهي عن السلسلة قادر يا ولد سفريا وجميع اهل الدرك والسرعان الى حضره سلطان الاولياء وسلطان الكتب العالمين سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وسيدي الشيخ القاسم جنيد البغدادي وسيدي الشيخ معروف يركاي خيي وسيدي الشيخ سقاطي وسيدي الشيخ حبيب العجمي وسيدي الشيخ حسن البصري وسيدي سيسابا ودينا كسباتي وحضرتي من ربني وحضرتي شيخنا المقرب شيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرتي شيخنا المقرب شيخ عبد الله مبارك بن شيخ صاحب الوقت الجلالي وصليهم وقرويهم وعلى سلسلتهم وعلى ايدينا الوقت شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن أحسن قال لنا لك به
حيث أري وخير شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف لولد آدم إلى يوم القيامة الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا لا تأخذه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Ini sebelum pandang syaitan aulia Syekh Syahrul Qadir Jailani. Dikutip dari kitab Uhudul La Ali bi Madhabib bin Madhabib Syekh Jailani. Dan dari kitab Tabrihul Khadir bi Manaqib Sayyid Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajar, Jamaah Masjid Al-Ikhlas dan yang lainnya. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun manqabah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu di antaranya. Manqabah ke-51, wasiat Syekh Abdul Qadir kepada putranya Abdul Rajab. Syekh Abdul Qadir telah berwasiat kepada putranya yang bernama Abdul Rajab dengan beberapa wasiat, di antaranya: wahai anakku, semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu dan kepada segenap kaum muslimin. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah, pegang syarat dan laksanakan dan pelihara batas-batasnya. Ketahuilah bahwa tarekatku dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kamu berjiwa bersih, dermawan, murah hati dan suka memberi pertolongan kepada orang lain dengan jalan kebaikan. Jangan keras hati atau berlaku tidak sopan. Sebaiknya kamu bersikap sabar dan tabah menghadapi segala ujian dan cobaan. Hendaknya kamu mengampuni kesalahan orang lain dan bersikap hormat pada sesama ikhwan dan semua fakir miskin. Pelihara olehmu kehormatan guru-guru dan berbuat baiklah kepada orang lain. Beri nasihat yang baik kepada orang-orang besar tingkat kedudukannya. Demikian pula bagi masyarakat kecil. Jangan suka berbantah-bantah dengan orang lain kecuali dalam masalah agama. Ketahuilah bahwa hakikat kemiskinan adalah perlu kepada orang lain, dan hakikat tidak perlu kepada orang lain. Tasawuf dicapai dengan jalan lapar dan pantang dari hal-hal yang disukai dan dihalalkan. Dan tidak banyak bicara. Jika kamu berhadapan dengan orang fakir, jangan dimulai dengan ilmu, sebab akan menjauh denganmu. Sebaiknya hendaklah dimulai dengan kasih sayang, bersikap lembutlah kepadanya, membuatnya lebih dekat kepadamu. Tasawuf dibangun di atas 8 hal. 1. Dermawan.
2. Ridho. 3. Sabar. 4. Isyaro. 5. Mengembara. 6. Berbusana bul. 7. Pencipta alam dan fakir. Dermawan dari Ibrahim alaihissalam, ridho Nabi Isa alaihissalam, sabar Nabi Ayub alaihissalam, isyaratnya Nabi Zakaria alaihissalam, mengembara seperti Nabi Yusuf alaihissalam, berbusana wol seperti Nabi Yahya alaihissalam, pencinta alam Nabi Isa alaihissalam, dan kefakiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu berkumpul bersama orang kaya, perlihatkan kegagahanmu, kerendahan hati bila berkumpul dengan orang miskin. Hendaknya kamu ikhlas dalam setiap perbuatan, seharusnya selalu mengingat Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah, harusnya berserah diri kepada Allah dalam segala perbuatan. Jangan menggantungkan diri kepada orang lain, walaupun keluarga dengan teman sejama, layak waktu, kedua budi pekerti, dan ketiga keberingan hati. Perhatikan olehmu bahwa yang paling dekat kepada Allah ialah orang yang paling baik budi pekertinya, dan amal yang paling utama ialah memelihara hati dari melirik kepada selain Allah. Bila bergaul dengan orang miskin, berwasiatlah dengan kebenaran dan kesabaran. Cukup bagimu dari dunia ini dua hal. Pertama, bergaul dengan orang miskin. Kedua, menghormati wali. Selain daripada Allah, segala sesuatu itu jangan dipandang cukup. Gagah kepada yang di bawahmu adalah pengecut. Gagah terhadap sesuatu adalah lemah. Dan gagah kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya adalah sombong. Ketahuilah bahwa tasawuf dan fakir merupakan duit tunggal kebenaran yang hakiki, bukan main-main. Oleh karena itu, jangan dicampuri dengan main-main. Demikianlah wasiat saya. Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepadamu dan kepada murid-muridmu atau kepada siapapun yang mendengar wasiat ini. Semoga dapat mengamalkannya dengan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Ya sholli wa sallim wa barik. Barqobar Syekh Abdul Qadir ke-53. Syekh Abdul Qadir wafat menjelang akhir hayatnya. Malakul Azrail datang mengunjungi Syekh di kala matahari akan terbenam, membawa surat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Syekh dengan alamat sebagai berikut. Yasilu hajal maktubu minal muhibbi ilal mahbub. Surat ini dari Zat yang Maha Pengasih disampaikan kepada wali yang dikasihi. Kemudian surat tersebut diterima oleh putranya yang bernama Sayyid Abdul Wahab. Setelah diterima, masuklah ia bersama Malakul Azrail. Sebelum surat dihaturkan kepada Syekh, beliau sudah mengerti bahwa beliau akan berpindah ke alam mulwi, alam tinggi, yakni meninggal dunia. Syekh bersabda kepada putra-putranya, jangan mendekat, karena lahiriahku bersama-sama dengan kamu, sedang batiniahku bersama selain kamu. Dan perluas ruangan ini karena hadir selain daripadamu, tunjukkan sopan santunmu. Siang dan malam tak henti-hentinya beliau mengucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabarallahi li walakum taballah alaiya wa'alaikum bismillahi kairi mudi'ina wadhulu bisofil awwali ila haji'u ilaikum rifqan wa'alaikumsalam aji'u ilaikum
Ifu adahul haqqu wa sakaratul maut. Beliau berpesan, jangan ada yang menanyakan apapun kepadaku setelah aku bolak-balik dalam lautan ilmunya Allah. Lalu beliau membaca, Ista'antu bila ilaha illallah subhanahu wa ta'ala wal hayyil ladzi la yahshal faut subhanahu man ta'azzaja bil qudrati wa qahara ibadahu bil mauti la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta'azzaja ta'azzaja Allah Allah Allah. Terdengar suara nyari, lalu suaranya lembut tidak terdengar lagi, dan meninggallah Ridwanullah alaihi syekh wafat pada malam Senin Ba'da Isya tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan tahun 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bidan wa biasa kulli waqtin wa mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadis syaitan al-aliya wa qudzi al-asbiya wa bi rubani sayyidi Abdul Qadir Jalal al-Qadir sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyil Abdul Qadir Mustafa. طهر قلوبنا من كل بدء يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وامتنا على سنة والجماعة وشرك بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وامشد بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وغلق بها آمالنا وتقبل بها حوبتنا وامسل بها حوبتنا وامسل بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشبين بمحبته المهتدين بحبيه وسيرته وتوبنا بها على سنته ولا تحرمنا قد الشفاعة واحشرنا في جمرته وأتباع النبور المحجلين وأشياعه السابقين وأشيابه اليمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.